Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. حضرتك مسلمين وبرقات صدر صدر ببيبو يمر بحقيان فرى جماعة مسجد العرفان Komplek Universitas Indonesia yang berbahagia, alhamdulillah sampai saat ini malam ke-29 kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas, di antaranya adalah melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah. Dan alhamdulillah saat ini kita tutup, dan kemudian insyaallah nanti akan kita tutup dengan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit kultum di hadapan para bapak, ibu, para dosen, para jamaah, para warga berbahagia mengenai tentang kewajiban kita menunaikan zakatul fitri wa zakatul mal. Zakat Idul Fitri, zakat yang dilakukan, yang ditunaikan secara person, setiap jiwa. Makanya dinamakan juga dengan zakat jiwa. Bahkan setiap laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak juga diwajibkan untuk menunaikan zakat Idul Fitri. Tentunya adalah tanggungan daripada orang tuanya. Maka kapan kewajiban ini datangnya? Tentunya kewajiban ini datangnya tatkala di akhir Ramadan. Ini adalah kewajiban atau jatuh datangnya kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakatul fitri. Kemudian sampai ditunaikannya salat Idul Fitri. Hadirin berbahagia, dan ini tentunya telah diwajibkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan sangat banyak sekali tentang perintah berzakat ini, terutama yang kita bahas adalah tentang zakatul fitri, zakat yang kita tunaikan ketika di bulan Ramadan menjelang pelaksanaan Idul Fitri. Salah satu di antara hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim min al-laghwi war-rafas wa tu'matan lil-masakin." Rasulullah mengatakan bahwa beliau mewajibkan kepada kita sebagai umatnya mengeluarkan zakatul fitri, atau istilah lain yang dipakai oleh masyarakat itu zakat fitrah. Ini adalah merupakan kewajiban bagi kita. Tuhratan lis-sa'im tujuan adalah untuk membersihkan, untuk menyucikan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini penting sekali, hari berbahagia, dan bahkan seterusnya dikatakan, ya, asyam Ramadan ma'alikum bayi islamai wal ar. Puasa Ramadan kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu la yurfa ila Allah, tidak akan diangkat kepada Allah, tidak sampai kepada Allah illa bi zakatil fitri, kecuali kita telah menunaikan zakat fitrah. Maka hari berbahagia, oleh karenanya kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu lebih awal berubah, terutama kita yang sibuk mungkin barangkali, jangan sampai lupa, karena ini adalah bagian dari
penyempurna daripada ibadah puasa kita, terutama kita bapak-bapak, ibu-ibu yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Tidak akan sampai pahala seseorang, puasa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ditunaikannya zakat fitrah. Maka hari berbahagia tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Maka harta itu harus dikeluarkan. Makanan yang kita makan, atau mungkin sebagai ulama membolehkan konversi, bisa mengeluarkan dengan uang. Nah, oleh karena itu hari berbahagia ini menjadi penting sebagai apa? Yaitu sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa minal lahwi war rafas, yaitu dari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tercela, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Dan bahkan juga dikatakan di sini bahwa seseorang di bulan Ramadan bisa saja dia itu melakukan perbuatan-perbuatan rafas, perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang jelek yang akan merusak daripada puasa Ramadannya. Maka inilah pentingnya kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengeluarkan zakatul fitri, zakat yang dikeluarkan bagi setiap kita, person-person kita, sebagai penyuci daripada jiwa-jiwa kita. Ini mengenai zakatul fitri. Nah, hal yang berbahagia, sedangkan yang kedua adalah zakatul mal, zakat harta benda, kekayaan. Bukan zakat mal, zakatul mal, ada juga zakat mal. Jadi ada juga sebagian kita ini anggaran untuk shopping, untuk belanja itu lebih banyak zakatul mal ya daripada zakat mal. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar mengeluarkan zakatul mal kita, harta benda kita. Makanya kata Nabi, tidak akanlah berkurang harta seseorang yang tatkala mereka itu mengeluarkan hartanya tidak akan pernah berkurang. Bagi orang yang beriman pasti ya dia yakin bahwa ketika dia mengeluarkan hartanya maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah-nambah hartanya itu. Makanya seseorang yang kaya dermawan insyaallah tidak akan pernah jatuh miskin, tidak akan pernah pailit. Kenapa? Karena Allah yang jaminkan daripada rezekinya. Maka keberkahan bagi orang-orang yang senantiasa memohonkan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin, kaum mustadafin, orang-orang yang berada di sekitarnya ataupun di lingkungannya. Hadirin berbahagia. Dan ini termaktub dalam Al-Qur'an, khudz min amwalihim. Ini perintah Allah dalam Al-Qur'an dikatakan khudz. Kalau perintah ini menunjukkan yang merupakan suatu kewajiban bagi kita, maka hendaklah setiap amil atau bahkan setiap kita boleh mengingatkan para orang-orang kaya, khudz min amwalihim. Ingatkan Pak Om gimana, udah zakat belum tahun ini? Kita ingatkan, termasuk juga kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, dan bahkan pada diri kita sendiri. Kenapa ada berbahagia? Karena kita diwajibkan untuk menunaikan, mengeluarkan zakat harta kita. Jangan sampai harta kita yang kita miliki saat ini masih ada hak-hak orang lain yang terdapat di dalamnya. Hadirin kaum muslimin, khudz min amwalihim. Sedekah itu tahirun, untuk menyucikan harta kita. Menyucikan harta kita wa tuzakkihim, dan kemudian menyucikan jiwa. Membersihkan harta dan kemudian menyucikan jiwa kita. Maka inilah pentingnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat itu. Apakah itu zakat fitrahnya maupun zakat harta benda yang kita miliki. Dan mungkin barangkali ada di antara kita yang memiliki profesi, dan bahkan kita juga perlu mengeluarkan yang namanya zakat profesi. Dan ini juga sudah masyhur di kalangan ulama dan bahkan di kalangan kita di Indonesia ini. Ada 2,5% dari zakat penghasilan yang mesti kita keluarkan bertujuan untuk kita berikan kepada fakir miskin, kaum du'afa, mustadafin, dan insya Allah itu akan membawa kepada keberkahan di dalam harta kita dan membersihkan daripada jiwa dan hati kita. Hadirin kaum muslimin, sebagai penutup kuliah kita pada hari ini, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ma naqasa, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah, bahkan tidak pernah berkurang. Naqasa, nakis, tidak akan berkurang harta orang-orang yang pada dermawan itu menginfakkan,
Bahkan dalam satu riwayat katakan harta yang sebenarnya hartamu itu adalah ma'an fakta, lain sama indahkan. Apa yang kau infakkan, apa yang kau sedekahkan, apa yang kau berikan kepada orang lain, maka itulah hartamu yang sesungguhnya. Bukan apa yang ada di deposito kita, di tabungan kita, di ATM kita, bahkan di saku kita. Seberapa pun yang kita kumpulkan, harta benda kita, deposito kita, di ATM di tabungan kita, tetapi itu tidak akan berarti apa-apa di sisi Allah ketika kita tidak mengeluarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang beriman kepada Allah di bulan Ramadan ini, mereka akan senantiasa mengeluarkan hartanya, minimal mengeluarkan zakat hartanya. Berapa dia raih, dia dapatkan selama satu tahun itu, kemudian dia hitung, dia keluarkan, dia infakkan, dia zakatkan, dia zakat, dan kemudian dia berikan kepada orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitarnya. Hadir kaum muslimin yang berbahagia, maka hukum zakat fitrah merupakan kewajiban setiap jiwa-jiwa kita. Maka seorang anak yang wafat sebelum takdir itu, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau ada seorang ibu yang melahirkan anak bayi, kemudian takdir datang, atau setelah takdirnya, atau setelah maghrib berbuka puasa di hari terakhir Ramadan, maka sesungguhnya anak tersebut, bayi tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, tentunya merupakan kewajiban dari orang tuanya sampai tunaikan sholat Idul Fitri. Demikianlah hari berbahagia untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya meraih kemenangan di satu Syawal nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dan insyaallah mudah-mudahan di tahun ini adalah tahun yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan insyaallah tahun-tahun depannya kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dan Ramadan lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Terima kasih. Nasrullahi wa fathul qurib wa syarul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.